Assalamualaikum, halo teman-teman. Kita bikin jagung yuk. Gimana cara bikinnya? Yuk ikuti tutorialnya. Pertama, kita siapkan alas untuk setrikanya. Kita setrika kresek kuning, mix ungu, dan merah. Untuk alasnya ini, aku menggunakan kertas layangan. Jadinya seperti ini ya teman-teman, jadi warna coklat. Kemudian kresek kuning, ungu, dan hijau kita setrika. Jadinya warna hijau gelap seperti ini. Ini kresek oranye mix hijau, ini hijau mix hitam, dan ini kuning mix oranye. Kemudian kita potong kecil-kecil kayak gini. Ini kita buat untuk bunga jagungnya. Kita lekukan ya bagian yang sudah dipotong kecil-kecil. Kemudian kita lilitkan pada kawat bendrat. Kita lilit sampai ke bawah ya. Seperti ini, kita lilit semuanya ya. Ini kresek hijau mix oranye yang sudah disetrika. Kemudian kita potong membentuk pola daun jagung. Kita buat motif garis-garis dengan menggunakan ujung gunting. Beri alas di bagian bawahnya ya. Setelah itu kita pasang kawat di bagian tengah daunnya. Kita gunakan kawat bendrat juga. Untuk kawat bendrat seperti ini, kalian bisa beli di toko bangunan ya. Kemudian kita panaskan tipis-tipis. Lanjut kita lapisi kresek merah, tapi jangan semuanya dilapisi kresek merah ya, hanya sebagian saja. Seperti ini, kemudian terakhir kita lapisi dengan kresek kuning. Kita rapikan lagi dengan cara dipanaskan tipis-tipis. Sambil kita
rapi-rapikan. Sekarang kita susun ya. Aku menggunakan batang bambu kecil untuk batangnya. Karena aku nggak punya stok kawat besar, jadi aku menggunakan batang bambu kecil kayak gini. Kita susun mulai dari bunga jagungnya di bagian atas. Setelah itu kita pasang daun-daunnya juga, dimulai dari daun yang berwarna muda. Untuk lilitannya, kalian bisa menggunakan kresek kuning atau hijau. Di sini aku menggunakan kresek kuning. Kita pasang juga jagungnya. Jangan lupa kita beri lilin-lilin biar lebih kuat merekatnya. Lanjut kita pasang semua daunnya dan kita lilit sampai semua batangnya tertutup. Jangan lupa kita rapikan dengan cara dipanaskan tipis-tipis. Jagung dari kreseknya sudah jadi ya teman-teman. Tinggal kita rapi-rapikan dan kita pasang di pot ya, biar kelihatan lebih cantik. Buat beberapa pohon jagung, lalu kita rangkai. Terima kasih, semoga bermanfaat.